Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore sahabat YouTube. Kali ini saya dapat pesanan jambu ini untuk seorang ibu di daerah Bandung. Ini saya bingung juga milihnya nih. Kalau pesanan seperti ini sudah pasti saya kasih yang terbaik gitu loh. Gak mungkin yang jelek saya kasihkan. Nih, yang ini apa, yang ini nih, ini belum pernah berbuah. Ini berbuah dua kali tapi kurang bagus pohonnya. Ini udah dua kali nih yang ini berbuah nih, tapi kurang bagus nih percabangannya, kurang bagus kalau untuk orang itu. Ini masih dalam proses perbaikan untuk penyuburan. Ini sebentar dulu, ini apalagi nih, bagus tapi kecil pohonnya, terlalu kecil ini pohonnya, kurang mantep ukurannya lah, paling tinggi 60 cm. Ini pohonnya bagus tapi sama kecil juga. Apalagi ini nih, terlalu kecil masih. Ibu ini maunya ketika sampai itu sebulan dua bulan dia harus sudah berbuah. Sepertinya seperti itu kalau saya tangkap dalam komunikasi di WhatsApp tuh. Dia sangat berminat karena pohonnya kecil kok sudah berbuah, dia bilang seperti itu. Otomatis saya harus kasih yang paling bagus di antara yang bagus ini. Ini sudah berbuah tapi terlalu kecil pohonnya nih. Nah, ada ini bagus, percabangannya lebar ke sana kemari, saya sulit ngemasnya nih. Kartonnya untuk ngemasnya besar sekali bakalannya nih. Lumayan ini beberapa kali ya, ini yang ini nih 3 kali sudah berbuah yang ini nih. Ada ini bagus, terlalu banyak cabang ke kanan dan ke kiri, sulit saya ngemas ini, makan karton banyak ini ukurannya nih. Tinggi 1 meter sih ini, udah bagus tingginya 1 meter nih, 1 meter lebih ini sedada saya ini. Ini bagus juga, terlampau kecil, gak enak seperti ini ngirimnya. Ini juga masih dalam polybag. Nah itu bagus tapi masih kecil, terlalu kecil. Ada ini super bagus, pernah patah. Nah ini dia nih, patah nih. Bagus sekali sebenarnya ini, karena patah jadi kecil lagi dia nih. Tuh, tinggal nunggu besar aja ini. Yang ini apa lagi? Ini baru turun cangkok berapa bulan ya? Nah, kalau ini nggak mungkin nih dari biji nih. Nah ini dari biji. Ini juga dari biji. Ini baru turun cangkok, lebih kecil. Ada yang sering berbuah yang terjelek itu duluan tuh, buahnya udah gede tuh. Ini dia nih, tuh bunganya tuh. Padahal pohon paling jelek bener ini. Gak mungkin saya jual nih sih, jelek. Walaupun sering berbuah juga, tuh jambunya udah gede tuh. Ini baru turun cangkok semua. Ini mungkin untuk itu apa rencana saya nih, giveaway tahun depan ini, sama yang saya cangkok kemarin tuh tambahan. Nah, mau gak mau ini deh, udah deh nih, ini aja nih kayaknya nih. Ini pilihan jatuh ke ini nih. Ini sudah 2 kali nih, 2 kali berbuah nih.
lumayan sih pohonnya nih. Masih dalam polybag, jadi gak begitu sulit ngemasnya juga. Nah, bisa dilihat. Nah, udah berarti ini aja nih. Ini tidak akan mengecewakan nih. Bagus, cabangannya juga tidak terlalu banyak lebar ke kanan dan ke kiri gitu. Tidak membutuhkan kardus yang besar, jadi dalam mengemas juga lebih mudah. Ini baru satu kali nih berbuah. Nah, ini ada bekasnya nih. Ini baru satu kali berbuah. Cabangan sudah oke. Daun-daun juga masih sudah apa namanya? Masih sehat. Tidak ada ulat. Tidak ada kutu kebul. Nah, ini udah oke lah jatuhan pilihan jatuh ke ini aja.